Sharanana, Sharanana, hey, yo. 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 Rumah api, dan juga di balik sana ada Baitul Hilal, iaitu tempat cerapan anak bulan. Di Selangor ni ada tiga tempat cerapan. Yang pertama di Bukit Jugra ni, Kuala Langat. Yang kedua di Baitul Hilal, Bukit Maluwati, Kuala Selangor. Dan yang ketiga adalah di Balai Cerap Selangor di Sabak Bernam. Technically, Jabatan Hukum ataupun JUPEM membantu pejabat mufti dalam melaksanakan cerapan, menyediakan polinomial dan juga almanac bagi cerapan anak bulan, dan juga JUPEM membantu pejabat mufti negeri dalam membuat keputusan sama ada tarikh hari raya puasa, hari raya korban ataupun bulan puasa, dengan membantu pejabat mufti membincangkan bersama dengan mufti kebangsaan sebelum diumumkan oleh penyimpan Maha Besar. Oh, ini tengah cantik. Ini tengah cantik. Memang cantik. Drop 10,000. Woi. 48 sekarang. Sekarang orang dulu 40 lah. 40. Saya dulu pakai ni. Masa saya beli dulu 47. Tapi bila yang baru ni tu, harga dia turun sikit pergi 40. Bukan sikit tu. Betul. Kita berbuku ni. Aku buku mahal ni. Aku beli dulu mahal. Tapi dah trade ambil yang 1,050 ni. Yang ni 85. Sekali-kali tu. Dah apa dia punya dah. Kalau kau nak kau tak pernah benda ni dia. Ini yang ni bukan tanah penat, tanah ada. Tapi yang serius orang tak nampak ni pasal. Ya. Ya, underrated motor. Underrated, underrated. Orang nampak Kawasaki, orang nampak Honda kan. Suzuki ni dia sebenarnya landed lah. Belum lama lah, 5 tahun, 6 tahun lah. Tapi dia CDU Japan. Dua-dua CDU Japan. Dia datang dalam kotak. Bukan dipasang sini, pasang siam. Patutlah kena booking. Thank you.
dekat Sungai Pelik. Ini adalah tanda aras. Tanda aras ni dijadikan reference point, dijadikan juga reference point untuk sempadan negeri Selangor dengan Negeri Sembilan. So kita boleh lihat ini adalah Sungai Pelik Selangor. Di tengah tu adalah Sungai Sepang. Dan di ujung sana yang ada bot tu adalah Negeri Sembilan. Sempadan Negeri Selangor Negeri Sembilan mengikut perjanjian atau mengikut treaty adalah berada di tengah-tengah Sungai Sepang. Median line, median line Sungai Sepang, yang mana setiap sela 50 hingga 100 meter ditanam tanda sempadan di kiri kanan ni, paya ni. Begitu juga di tebing sungai di sebelah Negeri Sembilan ditanam tanda sempadan, tanda rujukan. Bukan tanda sempadan ya, tanda rujukan sebagai yang mana di tengah-tengah median line tu adalah sempadan di antara Negeri Selangor dengan Negeri Sembilan. So Sungai Sepang ni adalah sempadan dia. JUPEM akan membantu dalam pengukuran penandaan sempadan, yang mana akan menyediakan pelan kerja. Seterusnya pelan kerja tersebut akan diserahkan kepada kerajaan negeri, kedua-dua belah negeri, untuk perbincangan dan penetapan sempadan negeri. JUPEM sebagai agensi yang di balik tabir, macam tadi kalau kita tengok FALAG, kita bekerja bersama pejabat mufti. Jika sempadan negeri, kita bekerja untuk kerajaan negeri. Maknanya kita membantu, technically kita membantu mengukur untuk menyediakan pelan kerja supaya kerajaan kedua-dua negeri boleh berbincang dan menentukan sempadan. Uncle ingat lagi masa Uncle bertugas di Pahang, ada seorang lebay ni. Dia kata, buat apa tu? Kita tengah cerap untuk hilal. So dia kata zaman Nabi dulu tak ada pun cerap-cerap pakai alat total station ni. So dia kata kalau Mekah puasa, Mekah raya, kita ikut raya. Jadi betul lah Imam Ghazali cakap, kita mampu berhujah dengan beliau mampu berhujah dengan 10 orang berilmu. Tapi kalau berhujah dengan orang tak nak mendalami, tak nak memahami ilmu ni, susah. So sebenarnya dalam Islam sendiri kita ada astronomer Islam, Al-Khawarizmi, yang mana dialah pakar falak. Dan selain daripada lebay tu cakap, dia kata kenapa kita dah raya dulu sedangkan Mekah tak raya, kenapa kita puasa dulu Mekah tak puasa. Itulah gunanya belajar ilmu astronomi, ilmu falak ni, astronomi dan geodetik, geodesi ya. Yang mana mungkin lebay tu banyak sangat ilmu fardu ain, sedangkan ilmu falak, ilmu astronomi dan juga geodesi tu adalah fardu kifayah. Kena belajar juga. So kita tak naklah cakap apa-apa. So orang kalau dah tak nak belajar tu, kita diamkan je lah, nanti mengaibkan dia pula.